Ini masalah-masalahan. Gua lagi bertengkar di sini. Lu lagi ngapain berdua berani datang ke sini sih? Lo sih. Hah? Nih, kata dia nih, Bu. Saya sih enggak. Kan masih kabar segitu. Orang suruh sono maju. Ada orang suruh sono maju. Itu manggil gini. Enggak manggil, ke sono kan tangan gua nih. Ya gua lihatnya begini. Lihat nih tuh. Tuh. Kecuali nih, nih kecuali nih. Ha, ha, ha. Nih kan. Ha, ha. Gak ada ngerti-ngertinya lu. Gua heran lu. Jadi enggak? Apaan jadi enggak? Rumah Cupi. Oh, mau bukan rumah Cupi sekarang kesini, ha? Iya, Bu, yang ngajak. Oh, bener-bener, Abang, ya? Jadi, jangan dengerin dia. Dia emang urutnya kayak geledek. Jangan dengerin dia. Siapa yang mau ke sono? Siapa yang mau ke sono? Yang tadi katanya. Jadi, katanya mesti ke sono. Kapan gitu? Gua ngomong. Lu berdua juga ngapain jemput dia? Ya, orang disuruh, Bu. Ntar saya nggak punya kerjaan lagi. Saya mau kerja apa lagi, Bu? Siapa yang suruh? Sampai, lu? Oh, kan tadi nyuruh. Ini, Bapak. Bisa banget ngomong lu, Meng, ya? Lu juga dulu, ya? Yang nyuruh kagak apa kagak, lu. Ya udah, Bapak nggak usah ikut, deh. Saya sama Ibu. Ibu. Apaan? Apaan? Rumah Cupi. Udah, semua dia ngapain, lu? Kita dipecat. Ya enggak, kita disuruh ke sana, berarti kita minta pesangon, Bang. Lu berdua kesini mau minta pesangon? Iyalah. Iya. Yeah. Yaudah, tunggu ya. Tunggu di sini ya. Nah, kan? Alhamdulillah. Jangan, Ibu. Makasih. Pengertian itu. Makasih. Enak aja, Mang. Makasih aja. Ya, iyalah. Nih, pesangon lo berdua nih. Nih, ya. Nih. Gue lo kesiramin kopi lo. Tuh. Pesangon lo berdua tuh, sana. Dasar. Orang ngajar yang ngajakin laki gue. Bini gue kebanyakan makan bombok.